beberapa dari gitaris itu nggak suka noise dengan alasan karena berisik, dengung, atau ganggu pada telinganya. Jadi simak terus beberapa jenis pickup yang anti noise. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menentukan jenis pickup yang anti noise atau low noise itu, kita lihat dulu konfigurasi gitarnya. Kalau misalkan pickupnya itu model Stratocaster atau Fender, itu konfigurasinya pickupnya SSS atau single, single, dan single. Kalau misalkan Ibanez itu HSH biasanya, humbucker, single, humbucker. Terus ada juga yang model seperti gitar Gibson, itu konfigurasinya yaitu humbucker-humbucker. Langsung saja, yang pertama akan kita bahas untuk yang bentuknya single coil. Itu teman-teman harus memilih yang fiturnya itu hum cancelling atau hum cancelling. Single coil, bentuknya single coil, tapi suaranya atau karakternya itu humbucker. Contohnya seperti di Marzio DP185, ada juga DP389, terus di Marzio DP226, ada juga misalkan punya Fender itu noiseless, pickupnya low noise. Nah, setelah tadi Fender, noiseless, dan di Marzio-nya ada juga yang Semmer Duncan Hot Rail yang bentuknya seperti ini juga. Itu ada SHR, Semmer Duncan SHR 1B atau 1N. Itu B itu untuk bridge biasanya dan N itu untuk neck. Nah, itu pickup-pickup jenis untuk single coil atau berbentuk pickupnya yang single coil tapi mempunyai karakter yang seperti humbucker. Nah, bagaimana dengan humbucker? Kalau misalkan untuk gitar-gitar yang konfigurasinya humbucker, itu pickup yang anti noise itu atau low noise EMG aktif. Pickup aktif itu memakai baterai, biasanya baterai 9 volt tambahan baterai lagi. Jadi udah dipastikan kalau pickup yang aktif itu biasanya low noise atau anti noise. Jadi bisa jadi pilihan juga seperti EMG 8185 atau 80. Terus ada juga yang Semmer Duncan juga ada pickup aktif yang memakai baterai itu seperti AHB serinya. Terus ada juga yang Duncan Design, itu yang HB103, itu pickup aktif juga yang low noise. Nah, itu untuk pickup yang konfigurasinya atau jenisnya humbucker. Nah, terus ada juga yang pickup pasif, itu humbucker juga yang low noise atau noise-nya itu sedikit seperti gitar ini. Quad rail ini bekas gitar Kramer. Jadi gitar-gitar Kramer itu biasanya pakai pickup quad rail seperti ini. Nah, ini juga low noise, noise-nya sedikit berkurang karena ini bentuknya juga seperti ini, quad rail. Ini hot rail, hot rail, ini quad rail. Nah, kalau misalkan nemu pickup-pickup model jenis seperti ini, itu karakternya low noise atau bisa mengurangi noise. Nah, beberapa kali juga saya temukan pickup-pickup yang sejenis ini, quad rail seperti ini atau hot rail seperti ini,
itu keluaran pabrikan atau keluaran dari Cina. Jadi kalau misalkan nemu pickup seperti ini tapi buatan Cina, itu tidak direkomendasikan karena sama saja kalau yang itu noise-noise juga. Cuman bentuknya saja seperti ini, tapi untuk noise-nya itu sama saja kalau misalkan pickup yang dari Cina itu yang baru, quad rail yang dari Cina, itu tidak direkomendasikan. Nah, jadi mungkin itu saja untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.